Luna Maya bersama Maxim Butcher tampak hadir di gala premier film yang diperankan oleh Prilly Latuconsina. Meski Prilly merupakan mantan kekasih Maxim, namun Luna tampak begitu santai hingga rela datang memberikan support. Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bukan rahasia lagi, model dan artis bertubuh semampai Luna Maya belakangan ini ramai menjadi perbincangan lantaran kisah asmaranya. Diketahui, kini Luna telah menjalin kasih dengan aktor muda berparas tampan, yaitu Maxim Butcher. Kebersamaan keduanya pun tak luput dipantau oleh sebagian publik. Seperti yang terlihat baru-baru ini, kala Luna hadir di gala premier film terbaru yang diperankan oleh mantan kekasih Maxim, yaitu Prilly Latuconsina. Jika biasanya mantan kekasih pasangan membuat masalah, lain halnya dengan Luna yang justru memberikan support. Mereka seakan tak lagi canggung, sekalipun Maxim dan Prilly pernah menjalin hubungan di masa lalu. Tanpa menunggu lama, postingan Luna tersebut langsung ramai menuai beragam komentar dari netizen. Banyak dari mereka yang kagum dengan kedewasaan Luna. Sementara itu, belum lama ini hubungan Luna dan Maxim sendiri sempat dirumorkan tidak menyenangkan. Luna diduga menghapus foto kebersamaannya dengan Maxim di Instagram dan TikTok pribadinya. Dan sampai saat ini belum ada klarifikasi Luna tentang alasan ia melakukan aksi tersebut. Tetapi sepertinya netizen pun tidak peduli dan mempermasalahkan hal itu. Hal yang terpenting adalah hubungan Luna dan Maxim masih tetap baik-baik saja. Dan dengan kebersamaan Luna Maxim di acara premier film tersebut, netizen pun makin lega dan mematahkan tudingan-tudingan yang tidak benar tentang hubungan mereka. Apalagi di acara tersebut, Luna dan Maxim seperti biasa terlihat sangat kompak dan serasi. Walaupun di acara tersebut mereka tidak mengumbar kemesraan yang berlebihan.